sejak lama, ini pemain yang diminta Messi untuk gantikan Suarez. Lionel Messi sudah pasti sangat berkepentingan untuk urusan transfer pemain yang dilakukan FC Barcelona. Bahkan, dibutuhkan semacam restu tak tertulis saat Barca merencanakan mendatangkan pemain baru. Apalagi, pemain yang saat ini sedang dicari adalah untuk menggantikan Luis Suarez. Messi harus benar-benar cocok agar kerjasama di lini depan jadi harmonis seperti dia dan Suarez. Striker asal Uruguay yang sudah 32 tahun itu pun diyakini tak bisa lebih dari 3 musim di Barca. Penggantinya harus disiapkan sejak sekarang. Sederet nama muncul, mulai dari Marcus Rashford, Luka Jovic, hingga Antoine Griezmann. Namun, sulitnya mendapatkan pemain yang diinginkan membuat upaya pencarian ini membuahkan hasil. Menurut Fox Sports, Messi sudah mengajukan satu nama yaitu Irving Lozano, penyerang PSV Eindhoven. Pemain asal Meksiko ini sejatinya bukan nama baru. Pasalnya, di bursa transfer musim panas 2018 lalu, Lozano termasuk pemain yang masuk dalam daftar incaran Barca. Usianya masih 23 tahun dan bisa bermain sebagai striker atau winger. Seharusnya, mengejar Lozano tak sesulit memburu ketiga nama di atas. Masalahnya, di internal Barca belum tentu menerima usulan Messi itu.